Oke, map Greenland. Ya, kita cobain kapal yang lagi hype ya, guys ya. CS Maya. Cuma sih ini sih apa namanya? Dia kurang worth it untuk lawan Lele ya, guys ya. Kalau rudalnya sih oke lah. Untuk lawan-lawan kapal permukaan tuh lumayan. Oke, kelihatan semua. Kita incer leader. Kalau rudal sih, rudal yang dikunci nih lumayan sakit sih. Cuma ya tetap reloadnya sama ya speednya ya agak kurang dikit lah. Cuma yang aduh nih, kamu ngapain mundur sih? Cuma kalau misalkan mau ngelawan lele, wah itu nyiksa diri sendiri ya guys ya. Torpedo cuma dua. Ah, 055. Mundur kamu. Oke, nice. Jadi kalau mau lawan lele tuh ngerepotin diri sendiri guys kalau pakai kapal ini guys. Ya taruhlah ini apa rudalnya kita taruh anti lele, tetap tetap susah untuk lawan lele. Dia nggak ada GL, terus juga torpedonya ini apa namanya sedikit, cuma dua lah. Itu kalau ini ya, misalkan kita pakai rudalnya juga anti lele, itu tetap berasa agak susah sih, apalagi Belgorod tuh lawannya ngeri. Cuma kalau untuk kapal permukaan, waduh, kita kanan kiri guys, spam. Cuma kalau misalkan rudalnya full untuk kapal permukaan, nih oke lah, lumayan lah. Dia jadi totalnya rudalnya tuh ada banyak. Oke, ngeflare mati sih. Kita urusin yang 055 dulu ya guys ya. Ya kalau kapal permukaan sih berani lah pakai kapal ini, cuman untuk lele waduh, sumpah guys repot. Bukannya nggak bisa ya, cuman jadi feelnya tuh gimana gitu ya. Kalau dibilang apa, kalau misalnya dibilang ini worth it apa enggak ya, ya tergantung sih. Kalau cuman buat ini koleksi boleh lah. Awas, majunya barbarnya aneh banget deh. Oke, nongol. Nice lah, tinggal satu ya guys ya, lele. Nah ini susah nih guys, agak susah ya dia lawan Belgorod lagi. Ya balik lagi ya, kalau misalkan ini worth it atau enggak, gimana ya, menurutku sih agak kurang sih, karena meta sekarang tuh lele udah merajalela. Kecuali kalau metanya bukan lele ya guys ya, boleh maka ini worth it. Nah rudalnya juga lumayan banyak. Cuman nih kayaknya nih launching kapalnya nih JS Maya di saat yang metanya kurang pas sama dia. Tahu kan? Kita kalau kayak gini di spam ya mau nggak mau harus rela kena sama ngumpet-ngumpet. Soalnya nggak ada GL sih. Torpedo juga cuma dua. Agak susah.
Tapi nggak apa-apa sih. Ya buat yang udah kelebihan duit gitu ya. Ya buat koleksi kapal ini ya oke lah. Cuman kalau mau ngejar fungsinya banget di meta sekarang agak kurang sih. Biasa aja lah, ini kapal biasa aja. Untuk meta sekarang tuh fungsinya ya nggak terlalu signifikan sih. Apalagi kalau kondisinya kayak gini nih. Kita menang personel, tapi lawan kita ini lele. Lele yang meresahkan kayak gini nih. Susah. Ya bisa sih, cuman effortnya jadi nambah, agak lebih repot lah. Ya kalian kalau pengen repot ya boleh lah pakai ini. Mungkin kalau metanya udah berubah, udah lele-lele para lele ini udah nggak merajalela ya, mungkin ini bisa OP ini kapal. Cuman untuk sekarang ya, ya kalian lihat aja lah. Kita udah menang personil tadi, tapi ini pergerakan kita jadi ini apa? Nggak bisa bebas loh. Tuh lelenya udah enak banget panen damage dia. Aku kalau barbarin ini agak ngeri. Cuman ini kapal ini nih apa namanya durability-nya besar ini 461 ribu ya kalau full upgrade. Nah spam mundur-mundur maju-maju kayak gitu. Oke, udah enak. Kita pancing dulu. Ah, nge-flare dia. Oke, mantap. Mati. Ah, kena torpedo dia. Mantap. Ya, biasa aja sih, guys, ini kapalnya. Cuman yang punya duit lebih ya, mau beli ya silahkan aja. Oke, map puncak batu ya guys ya. Kita kayaknya di tengah ini. Sekalian ke kanan aja udah. Lawan kita Belgorod 1 sama CV 1 ya guys ya. Tapi CV kita ini kayaknya nggak bisa diharapin guys. Masih adik-adik. Kelihatan CV-nya. Nah, ini kapal nih cocok nih kalau buat lawan apa? Kapal permukaan. Darahnya tebel. Jangan sampai mati. Aduh, mati ya guys ya. Dia pakai CH1 juga itu. Oke, mapnya gelap. Mantap. CV kita mantap. Ya, dia yang mau ngelok kita, guys. Nggak apa-apa, kita deketin aja. Kelihatan. Kita udah ditungguin ya, guys ya. Ada dua kapal di kiri, guys. Ah, mantap. Nah, ini nih dia badak banget ini. Darahnya tebal banget ini. Boleh lah, tahan lah. Oke, udah nge-flare. Nah, CV-nya udah ini dia. Udah stuck di situ dia. Kita hajar HMS dulu nih. Kuat ini. Kapal badak. HMS.
Oke, HMS-nya kabur, CV-nya ditinggal, mantap. Kita samsakin aja, guys ya. Suka aneh, ini apa? Aim meriamnya suka berubah sendiri. Tadi udah pas. Oke, kita majuin aja ini HMS-nya. Udah nge-flare. Aduh, dirempet. Kita fokus HMS-nya dulu ya, guys ya. Di kiri ada Nakimov, tetap fokus sama HMS. Oke, mantap. Tinggal Nakimov. Hei, tolong. Nah, dari tadi kayak maju. Darah masih sehat. Jangan nungguin kesempatan. Kesempatan tuh dicari, Dek. Oke, tinggal sisa Belgorod ya, guys ya. Buset dah. Main seruduk-seruduk aja itu dua orang. Sisa Belgorod. Wah, Belgorodnya di kanan, guys. Minggir, minggir. Ah, ampun. Tinggal belok sih ngapa? Jadi ngerem kan? Tinggal sisa Belgorod sendirian. Ini giliran tinggal sendiri pada berani. Emang kelakuan ya, guys ya, tim kita, guys. Giliran masih rame, mereka pada mikir. Kadang-kadang emang random yang sangat luar biasa ya, guys ya. Giliran tinggal sendiri pada nyalinya gede-gede. Nice, nice, nice.